teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku, Bian Craft. Khusus musim panas ini, aku akan ngebuat DIY notebook yang berbentuk buah-buahan seperti ini. Untuk desain dan pola notebooknya, bisa di-download di deskripsi bawah. Penasaran cara buatnya? Yuk kita tonton! Pertama-tama, siapkan printannya. Dan kita mulai mengguntingnya dengan rapi. Oh iya, jangan lupa untuk memberikan jarak sekitar 0,5 sampai 0,3 cm untuk isian kertasnya. Bila sudah, lipat bagian untuk kertasnya dengan penggaris supaya rapi. Dilipat-lipat hingga menjadi bentuk seperti ini. Begitu juga dengan yang semangka. Siapkan benda-benda berikut ini. Ambil 2 atau 3 lembar kertas, kita rapikan sisi-sisinya dengan paper clip dulu ya. Dan kita mulai mencetak pola sesuai dengan isi kertas masing-masing. Kita potong sedikit lebih kecil dari yang ada di polanya ya. Lakukan langkah ini sampai ketebalannya cukup untuk isinya. Lalu, bila sudah, atur sisi-sisi kertasnya hingga rapi. Dan diklip dengan binder klip agar tetap rapi. Gunakan lem fox untuk menutupi permukaan yang ingin disambungkan dengan cover notebooknya. Lakukan hingga semua tertutup dengan lem fox. Lakukan hal yang sama pada cover semangka. Tunggu hingga kering sekitar 20 menit. Bila sudah kering, kita mulai memberi lem tembak di tempat kita menempelkan isian kertasnya. Dan lem juga di sisi kertasnya. Dan kita mulai menyatukannya. Ditekan-tekan agar menyatu maksimal. Dan selesai! Mudah dan gampang kan buatnya? Makasih ya udah nonton video DIY dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel aku. Bye!